life is a chaos, young and bold, but the dreams will carry us. We will break our own rules. Cause tonight we got the mind up. Fools no limit, no limit. Cause tonight we got the mind up. Halo Food Hunters, ketemu lagi sama Beatrice Nathania di Ayo Cari Makan. Sekarang aku lagi ada di The Pici di Ruko Perumnas. Nah, sebelum kita cobain makanan yang hits banget nih katanya di Jogja, makanan ayam-ayam gitu deh. Nah, aku mau manggilin teman aku yang juga gak kalah hitsnya. Namanya Meli, sini Meli. Hai. Tuh, lihat teman aku hits banget ya, rambutnya aja getar banget. Enggak dong, iya. Kita di sini mau nyobain ayam yang kata orang-orang beda dari ayam-ayam yang lain. Penasaran kan Food Hunters ya? Yuk, ikutin kita. Cabainya berapa tuh Mel? Dua aja sih. Tapi aku yakin ini enak banget. Dan pasti walaupun dua udah terasa pedesnya. Pecinta pedas bisa loh digeprek kayak Meli. Nah, gak sabar nih Food Hunters, kita mau cobain dulu. Pasti enak banget nih rasanya. Yuk kita cobain. Down, the silence stings as you walk away. And my chest burns for you to say. Why is it so... Cobain nih gepreknya. Coba ya. Jadi kulitnya itu crunchy banget. Jadi waktu masuk di mulut enak banget, terus kerasa banget pedesnya. Soalnya kan digeprek, jadi lebih meresap itu. Kalau tadi geprek kan pedes ya, mungkin agak nyelak bumbunya. Nah, kita coba yang tadi geprek. Nah, misalkan kalian pengen nyobain ayam yang gurih, yang bumbunya nyerap sampai dalam, kalian wajib banget di sini. Bisa dilihat nih anget-anget kayak gini, bikin bumbunya tuh benar-benar nyerap ke dalam. Krenya pas banget sehingga si crispy-crispy-nya ini enak banget tuh lihat. Bumbunya beda nih sama cuman tepung sama garam. Ini enggak. Ini kan bumbunya macam-macam dan kalian ini unik banget, kalian harus cobain. Hangat-hangat gitu, enak banget. Dalamnya itu lembut. Jadi kalau di luar pasti, tapi bagian dalamnya itu lembut. Didn't even get to cross.
said I'm moving too far.